Uang gua habis kirim siminya. Lucu bro. Merinding sih. Lama merinding. Tadi sanggahan gua awal-awalnya apa gitu ya. Kuat guys. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Yo yo, what's up guys. Kembali lagi di channel Tahlilintar. Apa kabar? Nah hari ini kita kembali lagi di segmen yang paling banyak di request di video-video sebelumnya, yaitu adalah TikTok viral. Ya, kita akan lihat nih yang lagi viral di TikTok ya. Dari yang kemarin di demo sampai ini ada yang wah, yang ada yang uwu, ada yang menye-menye, ada yang ngeselin gitu loh guys ya. Coba nih kita lihat aja langsung ya. Kita mulai dari video pertama nih guys ya. Viral di medsos, mahasiswa selingkuh saat sedang demo tolak Omnibus Law. Mereka romantis enggak sih cowok ini, fuckboy, dia udah punya cewek. Ceweknya tuh bukan yang ini, tapi ceweknya yang di kantor kerja. Ya. Oh, ini video viral, guys. Jadi ini kita ambil dari Lampung Kece tuh, guys ya. Bener-bener kece banget nih. Maksudnya berani juga gitu. Mungkin cewek itu yang lagi demo terluka, makanya dia selamatin. Iya, mungkin nah. Mungkin jangan sangka buruk dulu gitu ya. Next. Awalnya lagi beli nasi box, ketemu anak pengemis lucu. Dan dapat cerita mereka tidur di gerobak tiap hari. Akhirnya sering ketemu, ih seneng banget. Oh namanya Rasta. Banget, tayang banget. Ih lucu sih ini guys ya. Nah video-video gini nih guys, kalau viral terus dicontohin orang banyak nih bagus. Banyak orang tertolong, banyak anak-anak kecil di jalanan yang bisa kita bikin seneng ya. Tapi jangan, ada juga tuh guys ya, di jalanan tuh yang dijual, disewa anaknya, ada juga. Jadi anaknya tuh disewa, bayi disewa tuh ada juga. Ada juga yang aku gak suka, anak-anak dipaksa jualan jam 5, 4 pagi, jam 3 pagi di pinggir jalan sampai dia ngantuk-ngantuk jual kerupuk. Padahal itu dipaksa, itu ada juga yang kayak gitu. Oke ini kita lanjut ke kelakuan gokil pas demo ya. Warga TikTok cek katanya ya, coba kita lihat ya. Ini demo lagi rusuh. Ngapain dia nih ya? Maksudnya dia lagi apa? Oh disantet ya ampun. Santet depan DPRD langsung. Ampun, ampun, ampun. Oh. Oh, malam meet and greet. Tapi daripada rusuh sih lebih bagus foto-foto begini sih. Oh pantes polisinya kayak gini. Ini nih, ini gue lihat sih kemarin viral banget nih guys ya Pak Polisi. Ini bener-bener kayak drakor loh dia. Ganteng parah ini. Tapi ini beneran sih, emang dia ganteng banget di Pak Polisi ya. Semoga aku juga bisa ya ketemu Pak Polisi ini ya. Hah? Ini podcast gitu loh. Oke okay, next. Ikut demo buat cari pacar. Ikut demo biar bisa main. Dia main Uno. Dia main Uno di tengah-tengah. Nah, sekalian main ini apa? Mobile Legend gitu. Ada enggak ya Mobile Legend gitu? Sempat tahu kan bosen nih main mobile. Mabar yuk gitu. Ini selanjutnya nih ya. Asik. Satu kata buat Pak Polisi. Demo santuy di Lampung. Pendemo tantang polisi main catur. Oh, pendemo yang nantang. Tapi gokil itu. Oke, Nek, lanjut. Bang, bang, tandarnya. Nah. Ngapain sih dia? Oke, ini lanjut di TikToknya Aldonat. Nih, ampun, ampun, astagfirullahaladzim. Kenapa semuanya jatuh? Itu nggak kelihatan di belakangnya ada ini, tongkang. Comberin, comberan. Aduh,
itu udah ketimpa lagi, malah pada berenang. Woi, gara-gara demo uang gua habis 20 ribu isinya. Wonder how I want. Isi minyak katanya. Uang gua habis kena isi minyak. Lucu bro. Kalau lu lagi demo, patuhin protokol kesehatan. Gunakan masker. Tuh kayak gua nih. No, di belakang lagi rusuh. Lena, bukan masker ini. Rusuh banget kan? Udah pakai masker yang penting mah. Masker ini, Bang. Bener ya? Masker kan? Iya sih, masker sih. Iya, Bang, masker. Next, tipe anak plus 62 pas demo. Oh, anak TikTok, wajib TikTokan. Sampoan mager mandi di rumah. Anak model latihan catwalk. Anak rajin is si masih inget daring. Masih inget rajin nih, keren. Anak game sempet-sempetnya main ML. Oke, mungkin lagi bosen. Next. Ais, main gaple dia. Bener ya? Main gaple. Emang ada-ada aja. Oke. Yuk, next. Lagi chaos malah ngerti. Betulan, Bang, gak ngerti lagi aku desain. Aduh, ya Allah. Itu berarti dia rajin. Tapi dia mentalnya keren juga ya. Lagi rusuh, wow. Oh, rusuh. Kerjain lah. Keren dia ini berarti. Next. Kejadian lucu yang saat demo. Nah, ini. Woi, gara-gara demo aku habis 20 ribu isinya. Mak, aku masuk TV katanya. Si nenek siapa? Password wifi apa? Aduh. Ini yang paling viral nih, guys. Sempet-sempetnya geser, geser, Bu. Jualan dia kan hilang. Orang lagi rusuh, dia masuk jualan. Tetap santuy. Wayai, wayai, ada gitu. Emang di Indonesia tuh cuma di Indonesia, guys. Pas demo orang jualan rame. Pas ada pengeboman rame orang jualan gorengan. Itu kan emang pencari nafkah di Indonesia tuh gokil. Salut sama kerja kerasnya ya. Oke, next. Keberaniannya tuh gokil ya. Dia naik tuh kan kesiram dari atas tugas air mata ya. Waduh. Naliknya boleh. Next. Mau pakai kaos kaki warna merah. Oh, sepatunya digantung. Biar gak kotor. Masih kepikiran ya. Keren, 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 keren. Oke, next. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Keren nih, ya. Stand it. Turun untuk rakyat. Masih sempet di TikTokin ya. Sempet gitu. Tapi keren, saya tuh suka kalau lagi persatuan gini, polisi sama mahasiswa bersatu, polisi sama apa mahasiswa sama TNI juga bersahabat gini, keren guys ya, sesama rakyat. Next, buat abang yang sodorin permen ke, oh keren, bagi-bagi permen ke pak polisi, gokil gokil. Tapi salut sih semua yang punya semangat demokrasi. Paling ya tetap ada plus minus ya semua orang ya. Ada orang yang berjalan demonya tuh lancar. Tadi kayak tadi jadi contoh ya kan. Jadi ini ya ternyata kreativitas dari TikTok. Di TikTok tuh banyak banget gitu yang tersebar sekarang sampai viral kemana-mana tuh.
Tapi kalau menurut gue dari antara semua tadi yang paling pecah yang ibu-ibu yang sendalnya keinjak sama polisi, awas geser, itu paling pecah guys. Mantep banget. Oke, thank you guys sudah nonton. Silakan komen di bawah kalau ada video-video, link video apa lagi yang lucu-lucu, nanti aku dan tim akan lihat dan akan langsung kita react. Oke, thank you guys for watching. See you in the next video. Peace.